Halo semua, gue Jionuchi dan selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town. Dan kita mau nerusin konten dokter ya, karena sempat tertunda beberapa bulan gitu. Mudah-mudahan di video kali ini bisa kita selesain lah urusan kita sama si dokter. Dan ya, tanpa panjang lebar langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sini dokternya sudah green heart ya, sudah hijau hatinya. Kita kasih makanan favorit dia dulu, susu. Terus kita kasih bunga ini, preserved flower, kayak buket gitu kan. Kita kasih. Nah, kita jadian dah sama dia nih. What's the matter, you look so serious, katanya. Seperti kandidat-kandidat lainnya, kalau kita kasih bunga dia ngajakin ke rumah. Dia nggak mau ada yang ngeliat dan nguping, katanya. Barulah kita kasih lagi. So you weren't joking after all. Ya begitulah kan. Udah gitu aja. Oke, setelah kita kasih preserved flower tadi, dokternya udah jadi boyfriend. Dan setelah kita baperin, nanti hatinya jadi yellow ya, yellow heart. Setelah yellow heart, antara jam 10 sampai jam 1-an, kita masuk rumah, terus keluar lagi, nanti dia bakal datang. Nah, di sini dia datang. Dan dia bakal mengundang kita ke rumahnya. Dia nawarin jamu ya, dia bikin jamu. Hey Junouchi. Ya begitulah. Ada Carter di rumahnya udah nungguin. Oke, kita ikut. Excellent, let's be off then. Ayo kita ke sana katanya. Nah, di sini ada Carter udah nungguin tuh. Di meja udah ada kopi apa apa jamu gitu. Hello Junouchi, I hope I am not intruding. Aku nggak mengganggu. Baiklah, dia mau ke apa? Ke dapur, dia mau nyiapin itunya. Si dokter udah apa ngajakin dia untuk nyobain juga katanya. Maaf dalam membuatmu menunggu. Bulog. Kamu suka katanya. Apakah kamu nggak masalah untuk nyobainnya tiap hari? I may fail it to make note of the recipe. Dia lupa untuk bikin apa sih? Bikin catatan resepnya. Dan dia nggak bisa menentukan rasanya nanti enak atau enggak. Ya, dalam kata lain ini produk hasil buatan spontanitas saja katanya. Besok-besok catat ya. Ya, katanya. Hahaha. Waduh, kita di iniin kan, dicie-ciein sama si Carter nih. Waduh, tanda seru. Terima kasih Yunusi katanya. Si Carter pun merestui ya. Oke, setelah itu kita diantar pulang. Kita bisa lanjutin kerjaan-kerjaan kita nih. Untuk cutscene Orange Heart-nya, kita bisa datang di hari Tuesday, Thursday, Saturday, sama Sunday di hari yang cerah. Kita datang ke klinik jam antara jam 9 sampai jam 4. Kita coba. Nah, ini langsung ke trigger ya cutscene-nya. Hey Junouchi. Aku lagi pengen keliling-keliling katanya untuk menenangkan pikiran. Kamu mau ikut? Oke, kita jalan-jalan. Alright, then let's be off. Nah, kita ke plaza nih. Oh, it's Dr. and Junouchi. Hello there. Kita ke gap ini. Hello Mugi, you've been doing well, I trust. Iya. Tulang tuanya udah makin kuat katanya. Yes, dokter, I'll be careful. Si Mugi ngasih hadiah ke dokter, susu. Well, no, that's a very considerate. Thank you. Not a worry, dokter. Dadah.
Jadi si Mugi ini kepalanya tuh topinya kayak topi si Jarjit ya. Thomas, hello. Well, even isn't Dr. Angelucci. Si Thomas dari rumah si Lilia katanya. Oh, jadi ini banyak orang-orang yang berterima kasih sama obat-obat dari dokternya. Iya katanya, ya bilang. Sebagai mayor, I can't tell you how much that pleases me. I hope you'll continue taking good care of the townspeople. Aku harap si dokternya tetap ngejagain si orang-orang di kampung ini katanya. Dia jarang berkomunikasi sama orang kecuali kalau memang ada yang lagi sakit. Katanya dia punya aura yang mengintimidasi. Dia nggak apa sih? Dia kurang suka bikin percakapan yang basa-basi gitu. Semenjak kita ngedate katanya, I've tried to reflect on your good habits and mimic them where applicable. Dia mulai mencoba untuk meniru kita. Dan kita suka ngasih hadiah, dia suka ngikutin juga ngasih-ngasih hadiah ke orang-orang. And now when the townspeople see me on the road, they started to talk to me. Semenjak itu orang-orang setiap ngelihat si dokternya lewat, suka mulai ngajak ngomong gitu kan. Opening your heart to others is unexpectedly fulfilling. Don't be a copycat, jangan. Your hard work will pay it off. Kerja kerasmu akan menghasilkan, ya begitulah. Junichi, I'm sure there are yet many ways in which I am ignorant of other people's feeling. It may be on, dia mungkin belum seberapa paham tentang perasaan orang. Gak perlu peduli lah ya. Dan kita pun pulang. Halo. Oke, sampai di sini urusan kita sama si dokter udah mau selesai ya. Sekarang heartnya sudah merah. Kita kasih susu dulu dan kita bisa lamar nih pakai blue feedernya. Oh, I never dreamed that you felt that way katanya. I'm grateful to be the object of your affection, but I'm not quite there yet myself. I'm afraid. Lah. Kok belum ya? Mana on the other hand, a while back. Waduh, kenapa ini? Kurang mungkin affection-nya ya. Oke lah, kita akan kembali lagi setelah mungkin affection-nya cukup. Jadi gua lupa upgrade rumah, pantesan dia nggak mau ya. Kemarin diajakin. Sekarang kita coba. Nah, ini baru mau dia. Wait a moment, I'm not emotionally prepared. For the time being, let's go to your place. Nah, sudah upgrade rumah, sudah beli kasur, baru mau dia dilamar. I mean about marrying me. Ya, seriusan ini. Akhirnya kelar juga urusan sama dia ini ya. Bosan gua ketemu dia ini terus. Even if it is the future I have imagined ever since we began dating. La 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 la. Kurang lebih begitu, dia suka lah ya. Ini bagaikan seperti mimpi katanya, dia senang sekali. Dan tanggal 11 kita bakal menikah. Well, see you again guys di hari pernikahannya. Nah, yang datang banyak juga nih. Ada si Ellie, Karen, Mary, Popuri, Ran aja yang gak kelihatan nih. Oh, Ran aja, Ran juga ada tuh. Jennifer yang gak kelihatan. Semuanya pakai jas. Junichi, Doctor, do you both hereby swear to take each other as your role partner for the rest of your life? Gak tahu, ini cuman karena pesanan orang aja nih konten jadi kayak gini ya. To have and to hold, to respect and to cherish your heart united no matter what may come, for now and forever.
You may now exchange your rings, tukeran cincin ya untuk nggak itu. With all gathered here, dapat achievement tuh, happiness is eternal. Maka dari itu saya menyatakan kedua orang ini secara sah menjadi partner hidup. Hey, you are beautiful, radiant. You know, see, doctor, best wishes as you enter this new stage of life together. What a lovely ceremony. It was the best medicine I could have asked for today. Jononi, let us do our best to support one another. I am sure that together we are capable of overcoming any obstacle. Aku yakin secara bersama kita bisa melalui segala macam cobaan. Hore, tamat. No, then the kameranya. Inilah fotonya ya. And they lived happily ever after. Okay. Akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya. Padahal enggak sih. Abis ini mau gua reset. So we are finally home. Phew, I'm exhausted, but I had a great time. Grand time. Ya, kurang lebih dia senang lah ya. Sekarang mau dipanggil apa? Partner Jonochi Love. Jonochi lah. Oke. Okay. Well, Jonochi, here is our new life together. Udah. Oke, okay, our new life start tomorrow. I can hardly wait. Nggak ada penghasilan ya hari ini. Dadah. Morning, Jonachi. You seem as healthy and hearty as ever today. Good health is something to celebrate. Kita kasih susu. Oke. Okay. Dan gue pengen coba tunggu di luar. Gue pengen lihat dia berangkat kerjanya gimana. Ada Thomas di depan. Kotak suratmu hampir penuh katanya. Gak keluar-keluar dokternya. Tau-tau jam 9 ngilang aja dia. Kita datengin aja. Oke, mau lihat apa reaksi dia di tempat kerjanya. Silakan buat rumahmu seperti di apa katanya tadi. Ya, kurang lebih reaksinya begitu setelah kita nikahin. Kita bisa cek. Sama aja sih. Dan ya, sepertinya that's it for today, guys. So if you like the video, silahkan like videonya. Dan gue Jiono Cimu mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Dan dadah.